terpergok saat beraksi di halaman sebuah toko swalayan. Dua pencuri sepeda motor ditangkap dan dikeroyok massa di Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV terlihat dua pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor yang terparkir. Namun dalam aksinya yang kedua, pelaku terpergok pemilik sepeda motor dan berusaha melarikan diri dari kejaran massa. Petugas kepolisian dari Polsek Duren Sawit datang ke lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan dan langsung mengamankan kedua pelaku dari amukan massa. Kedua pelaku yang babak belur langsung dibawa ke Polsek Duren Sawit untuk penyelidikan lebih lanjut.